digunakan untuk operasional perusahaan. Harta terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, harta lancar. Kemudian yang kedua, harta tetap. Dan yang ketiga, harta tidak berwujud. Contoh dari harta lancar adalah kas dan setara kas, kemudian perlengkapan, kemudian piutang atau surat berharga. Sedangkan harta tetap contohnya adalah kendaraan, kemudian peralatan atau mesin, serta bangunan atau gedung. Sedangkan harta tidak berwujud contohnya adalah hak cipta, kemudian hak paten, dan hak merek. Sedangkan utang adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan ketika sudah jatuh tempo. Contoh dari utang itu terbagi dua, yang pertama adalah utang lancar atau utang yang periodenya jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah utang usaha. Kemudian utang jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah utang bank serta utang hipotek, yakni utang yang jaminannya berupa aktiva tetap atau harta tetap. Lanjut kita ke pembahasan soal. Diketahui modal awal 32 miliar, kemudian utang awal 47 miliar. Selama periode berjalan, aset meningkat 50%. Selama periode berjalan, utang turun 60%. Yang ditanyakan adalah berapakah modal akhirnya? Dari sini kita gunakan 3 langkah. Langkah yang pertama adalah kita mencari tahu harta awal, di mana harta awal sama dengan utang awal ditambah modal awal. Sehingga harta awal adalah 47 miliar ditambah 32 miliar sama dengan 79 miliar. Langkah kedua, selama periode berjalan aset meningkat 50%, maka harta akhirnya sama dengan 79 miliar ditambah 50% dikali 79 miliar. Sehingga harta akhirnya sama dengan 118,5 miliar. Kemudian selama periode berjalan utang turun 60%. Sehingga nilai utang akhir sama dengan 47 miliar dikurang 60% dikali 47 miliar. Sehingga utang akhirnya berjumlah 18,8 miliar. Langkah terakhir, kita gunakan persamaan dasar akuntansi di mana harta sama dengan utang ditambah modal. Yang digunakan adalah harta akhir sama dengan utang akhir ditambah modal akhir. 118,5 miliar sama dengan 18 miliar ditambah modal akhir. Sehingga nilai modal akhir adalah 99,7 miliar. Jadi untuk jawaban jelajah akuntansi untuk soal ini adalah 99,7 miliar. Bagaimana? Mudah kan teman-teman? Oke, begitu saja ya untuk video kali ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap fokus, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih. See you.